Bapak pertama Persiba Surabaya melawan cuma satu atau dua kesempatan yang untuk Borneo waktu crossing. Terus babak kedua saya rasa kita main sangat kuat, betul-betul kita kasih lihat penonton bagaimana Persebaya mau main. Filosofi saya itu betul wani, terus berani attack, terus bombardir gawang lawan, itu memang mau seperti ini di kandang. Tapi belum ada gol, itu aja deh. Mungkin koordinasi antara wing atau striker kurang. Tapi dari seluruhnya dengan pertandingan ini saya bangga dengan pemain semuanya, nggak ada satu pun yang saya tidak hormati dan tidak apresiasi kerja yang keras. Ya, terus saya pikir belum rezeki sebetulnya. Sebetulnya kita bisa menang tipis semua lawan Borneo, nggak bisa bilang apa, dia cuma bisa bilang kita sedikit beruntung bisa terus di sini.